都有的。Gracias.
dasar gimana ternyata. Iya. Terus yang di bawah semua bisa dasar semua. Pakai dasar sarjana. Oh sama ya. Sama. SBK. Set dasar. Lalu cepat yang slide 2. Nah, Rispang ini konsol oh, ini perlu bahasa. Kita belum bisa masuk ini nih. Taruh nih. Kita belum punya konsorsium. Oh. Kita baca terlebih dahulu kita enggak tahu, aku belum tahu ini baru soalnya. Enggak ngerti saya. Enggak usah. Kajian kepentingan ini, Pak. Maksudnya kalau susah enggak jujur menurut saya ini kita biar Pak Atas bisa terlibat. Ini KKS ya. Kajian KKS. Karena nanti mesti dikotakin lagi apa yang nanti hubungan di sini jalan ini. Iya, iya. Aku cuma nanti bawa lagi ke bagian-bagian sana yang mereka jalan ini. Ini SBR-nya strategis apa? Kajian aktual strategis. SBK, SBK. Nah, kajian aktual strategis. Please ke bawah slide 3. Slide 3. Nah, kita cari sekarang riset dasar itu ternyata variasinya banyak banget. Ya. Jadi kita riset mau dasar fokus terapan EBT 118. Nah, kita transportasi itu mau 2E, 2E. Kayaknya kita bisa di 2B bisa. Ya 2B sama 2E menurut saya ya. Oke, 2B tulis 2A ya. Tulis ya. Ya tulis ya. Nah, itu apa ini? Kita di riset dasar ya. Ini bisa 2B. Itu 2B apa itu? EBT ya, energi EBT. Energi EBT dan 2E TIK ya? Iya, iya TIK. Mana? Iya, TIK. TIK betul, TIK. Nah, kita tulis sekarang di EBT berapa? 118 setengah. Ini 118 setengah juta. Lalu yang TIK berapa? 93.900. Oh, rendah ya. 93.900. Pokoknya yang 250 lah. Oh itu kan. Maka itu kan sebarat antara 3 tahun tuh. Jadi ini kan anggaran per tahun ini per tahun ya. Berarti nyampe ke 300-an. Iya. Setahunnya mungkin 250 juta gitu. Oh itu. Kan ya, bisa dimasukin besaran tambahan biaya SBK. Iya. Enggak ini udah karena kita kok komponennya udah di SBK sebelas tadi. Makanya yang tadi. Tapi ada bisa tambah biaya. Ya, bisa ngambil alih atau dibuka lagi ini coba ya, nanti disiapin aja kita menyelesaikan itu dulu. Apa ke PowerPoint aja dulu apa pak? Iya pak, PowerPoint tadi terus oh ya bukannya lokal tadi enggak dia ke save. Ya kan? Iya, kalau lokal masih ada. Oke, ini berarti di riset dasar apapun skemanya kita larikan ke dua ini. Sub fokus ya, fokusnya ini. Fokusnya dua ini. Alright. Sekarang ke dasarnya bisa materi manual aku entar ya.
besar. Ini coba. Sekarang peserta 8 kita juga dijual 3B, 3E. Oke, saya ke bawah sekalian biar nanti sama itu. Oke, kembali ke sini. Thank you. Ya, yang terapan ya. EBT 231.900 3B ya. 3B energi EBT 3 berapa itu? 231.900 lumayan. Satuan
Kesadaran dalam kelurahan SBK lah gitu ya. Ini kesadaran kelurahan. Ini satu. Lalu di sini ada besaran istilahnya ini kita tambahan biaya SBK. Nah ini tambahan. Ya. Jadi kalau jurnal nasional tidak terakreditasi itu tambah 2 juta. Jurnal nasional terakreditasi 2 juta. SBK. Kalau apa? Ini ada indeksnya nggak? Listnya ada nggak? Ada ya. Di. Oh ini ya. Oke, ini aja. Artikel nasional tidak terdeteksi 3 juta. Oke. Nasional satu nasional 3 juta. Dua nasional terakreditasi ya. Nah, akred 10 juta. Tiga regional tidak terindek di total ke
Ya, misalnya situ Pandawan udah 50%. Nah, ini ya. Nah, totalnya ke sini gitu ya. Itu untuk melihat progres anak-anak udah sampai sejauh mana dan sebagainya. Ya, jadi sekarang yang progres yang paling tinggi adalah warnanya jangan putih di atas terang, di atas terang dibuat biru aja. Nanti diperbaiki. Ini masnya putihnya dibuat warna. Di laptopnya hijaunya enggak seterang itu ya. Ya. Tapi itu terang banget diganti dengan terang yang warna gelap. Itu diitemin ke. Jadi kalau sampai ATP ini menerangkan sesuatu yang sudah terang, itu malah jadi enggak terang. Jadi ini ATP sampai 121 sampai lebih dari 100%. Iya, hebat kan? Nah, ada salah itu Pak. Ini yang nol ya. Iya, maaf. Ini nol. Nah, yang kelihatan apa ya? Tadi tadi bingung cara bacanya di mana. Ya. Berarti maksudnya dari tema-tema ini kita mau tentuin dulu PDP mau di PDP yang mana? Yang berapa? Terus PDP yang mana gitu. PDP. Ya. Ya, jadi yang mana kalau lagi mau ke arah PD dia omongin sekarang gitu ya. Terus nanti di caranya gimana masuk sampai ke sini. Jadi kita masuknya cuma di kompetitif nasional kan ya? Ya. Kompetitif nasional sudah ada dasar terapan pengembangan. Sama kampus kerja kebijakan, menurut saya itu perlu kita. Pasca sarjana. Cuma ada 6 poin ya. Terus tadi bilangnya ke skema penelitian dasar. Apa aja yang kebijakan ya sedang kita kebijakan di wilayah Banten lah gitu. Kan yang disampal kayak penelitian dasar dia mesti S3. Iya tak? Iya. Atau S2 tapi mesti rektor. Rektor kepala biasanya. Iya. Biasanya dua orang. Terus kita lihat bibitnya. Tampilkan di sini bisa. Ya syarat-syaratnya kita punya syarat. PDF halaman 22, page 41. Nah. Surat pernyataan dukungan.
pembangunan sebagai guna. Dipikir lagi, nah ternyata kode bunganya bukan aku juga, ternyata hasil dukungan dipakai ini rada berat nih. Sebelum penelitian atau sudah? Jadi gini, kalau penerapan IT berarti kita ketika bangun proposal, kita menyatakan di proposal saya membuat penerapan karena karya saya sudah diterapkan di tempat tertentu. Iya, dan di sana sudah menyatakan saya sudah menerapkan atau menggunakan. Jadi ngomong berat, pengembangan. Pengembangan lebih lanjut. Ini kan nih, kalau pernyataan ke, oke, ini pertanyaan kesediaan. Kata kesediaan berarti belum. Kesediaan berarti oke. Hasil desainnya nanti saya pakai. Berarti kampus saja. Pakai misalnya saya kemudian kampus. Lalu Pemda. Oke. Menjadi tambah nilai selan anggota 2 orang jelas Pak. Pengembangan ini penelitian terapan yang pengembangan S3, S2 sama syaratnya. Syaratnya sama, memiliki paten terdaftar granted postdoc. Ini susah nih. Ini susah ya maksudnya. Ini juga ada indeks reputasi berbagai kampus dan kampus nih. Halo. Kita ingin menghasilkan berapa banyak ayo turun di bawah supaya ada space.